warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu haqqa hamdih wa nasta'inuhu haqqa isti'anih wa nastaghfiru haqqa istighfarih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyyaya bitaqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul 'adzim. Wabalagu rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sini tomato malabiki selisur malabi padang kirim asyiri pungala ta'ala tasukuru maraja sisara janna pungala ta'ala nasabah nabiritakmu kusyaga igana papinyamanna sehingga saat ini kita hadir bersama di tempat ini sebagai bentuk pembuktian diri bahwa kita adalah bagian daripada abadan syakura ata maraja syukuru naki pungala ta'ala salawat dan niya papa salam arikirinya lima lebih nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabi angkai suluaki taparki lalepa tujuh eh. Nato pada waddi salama lino salama akhirat mati insyaAllah. Teman-teman Nabi Kisri suruh melabingkir Masyarakat Ta'ala mengawali khutbah Jumat kali ini selaku khatib saya berwasiat kepada kita semua. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kepada metau ripung Allah Ta'ala nasabak tahu tongat-tongat. Jemaah jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu pada marisengar di sisita maka dai rilalenna iwi ulengi ulen ramalangi Allah telah memberikan berbagai kemudahan-kemudahan bagi kita lauri idik mana ngatanna pungalah Ta'ala na wiriki alomungeng alomungeng nato pada engkasi mata malumu pasilih nerengi berbagai ibadah-ibadah engkiri lalena ulen ramalang. Allah telah memberikan kemudahan itu. Tentu nariko melo ki banding-bandingkangi rilalena ramalas ibasa liwena ramalang. Mungkin pakasih yang engkiri jama samana lebih meger ipigo rilalena ramalangi dibanding saliwena ramalangi. Sementara perasaan kita masih sama-sama saja. Tima paku matiro. Nekeri lalena ramalangi nawereki bungala Ta'ala alomungan untuk pasilinerengi segegana pakasihian. Mungkin di luar Ramadan ya koto melo masam pajas sunnah ya palinga sunnah qabliya ba'diya min figau sunnah tahajud sunnah witri. Naik tamar ramalangi Allah berikan kita kemudahan itambai sempaja sunnah tak nasabak tarawih 20 rakaat. Allah berikan kemudahan padahal biasa-biasa materi sedih bahkan pada-pada mi ya kok tanya ramalah si baramalah rilalana ramalangi Allah memberikan kita kemudahan untuk beribadah nulai ya kok saliwana ramalang maaf puasa biasa mukik maaf puasa sunnah Senin Kamis. Nek tamak ramalang diknak kada sene kami si Salasa Araba Sabtu Ngahad Jumat tetek ma puasa dan perasaan kita tetap sama-sama saja. Di sinilah letak kemuliaan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Allah berikan berbagai kemudahan nawiriki alomungeng untuk pasilinerengi segai egana pakasiwiang. Teman-teman lebih kisah Islam melebihi kerana Mesir pula tanah. Jadi Siti Najah rilalena iya ulan ramalangi kita manfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ipakai guna minni si bahama dece. Apalagi rilalena kurang melebihi surah Al-Hajj ayat 77 engkeri baca di pamulan nak tobai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Isininna tumatep pada rokok ko pada sujud ko. Artinya pada cengi wi pakasiyam muripung Allah Ta'ala. Sempajaki. Di dalam Ramadan ada banyak ibadah-ibadah yang Allah permudah kepada kita. Termasuk sempajat tarawih. Apalagi nareko mai loki mitai-tai loki pahangi aga nakate pengelah Ta'ala mage na sunnah ki matarawih. Salah satu hadis Nabi mangqama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nigi-nigi tatongang ngiwen ninna ramalang tarawih masukna. Nasaba tau tepe ripung Allah Ta'ala gufiralah humatakat dan mizam. Ya dampengeng ya tasalah nama pura lalu. Di palawangat tak yang kehadir teman-teman lebih yang kehadir. Engkau gak tahu kira-kira di gak tasalah nih di palawangat tak. Kamana?
Allah siapkan ampunan. Nareko matongatongamu kikmat tarawih. Yami aku lengi mi akatai lo kami masjid tanya nak karena tarawih akatai, ya itu lain cerita. Cuma cuma yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Ini yang pertama. Allah katakan ruku dan sujudlah. Apalagi rilalan ulan ramalangi risen. Pungala ta'ala napa licu-licu ngapalan napa kasihan angkai ripasilinar angkai pigau. Anu sunnah anu cedek mancaji maiga. Nah karena magai napa licu-licu ngipungala ta'ala apalan. Yang kedua, nasab pungala ta'ala rilalanna surah Al-Hajj ayat 77. Wa'budu rabbakum pada sampai puamu. Aga kata nari sumpah pengelola ta'ala. Karena memang pada dasarnya penciptaan manusia itu tujuannya adalah illa liya'budun. Dega laisa ngadinna pada masumpah pengelola ta'ala. Ini lho rakyat masumpah pengelola ta'ala. Artinya pada cingiwi hubungan tak lho pengelola ta'ala. Tapi dia cengi hubungan dari pengelola ta'ala. Nah, dua hal ini, ruku sujud adalah salat, kemudian masom dari pengelola ta'ala, ini kaitan dengan Allah. Hablum minallah. Pada cengi ini, asih sempungan tak, si bawa pengelola ta'ala. Nah, sahabat ini, teman-teman lebih, istri-istri lebih ke hadir. Semua kita butuh kepada Allah. Dia gagal tahu, dia nak perlu ke pengelola ta'ala. Meskipun, tanpa kita sadari, oleh maka dah mungkin mau pakai. Nekia, semua yang kita rasakan, semua yang kita miliki, ya keyakinan dingin maku kue, semua bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dika salah nalingi segerina pengelola taala panjang menyamuki. Olehnya itu pada cengi hubungan tak di pengelola ta'ala. Tak pada cengi sempat jatah. Tak pada cengi asom pengat tak di pengelola ta'ala. Jangan hanya karena permasalahan sepele waramparami bawang. Naluru kita gadaikan keimanan kita. Ibalu simpu agama na pengelola ta'ala. Nasabak waramparam. Teman-teman lebih kisir-kisir melebih karimah sifat ta'ala. Kemudian yang terakhir. Wafa'alul khairah. Pigau ide cengi. Apa dia cek? Berbuat baiklah. Ini perintah dari Allah. Apa dia cek? Nigi on rima apa dia ceng? Nah sebab pura ni apa dia cek? Pengelola ta'ala hablum minallah. Masom panik ku pengelola ta'ala. Masom pajak kiri. Nah sebab pengelola ta'ala. Yang kedua hablum minannas. Pada cengi hubungan tak ripancaji. Pada cing hubungan tak si bawa bali bola tak si kamput tak selis surat tak temotot tak dan sebagainya. Karena mereka tahu. Namalat na perhatika hubungan na kupungala ta'ala. Akan tetapi lau rima bali bola si kampung bahkas silis bola dena si decing. Ini of alul khairah. Berbuat baiklah. Apa dia cek? Magi na suruh ki pengelola ta'ala ma pedeceng. Na rekoma deceng ni hubungannya di pengelola ta'ala. Yang kedua pedeceng hubungan daripada tak rupa tahu. Ya ko makanja ni ya dua. Aga nasab pengelola ta'ala. La'allakum tuflihun. Saya sakit tau mupa. Mupa lino, mupa akhirat. Angka moga tahu ma deceng si bawa bali bolana. Ma deceng si bawa si kampona. Nama dia nama kanja asih sompungan. Dia nama kanja hubungan nasibar pada anak rupa tahu napa mau pe irita asalam kanja mi hubungan nasibar pada anak rupa tahu insyaallah malu mudale nama sempo dale sebab memang nabi tak na jancinga kia ko makanja hubungan tak lor pada tak rupa tahu makanja asi sompunget tak sibah pada tak rupa tahu insyaallah malu mudale pada tak rupa tahu. Nekir pengelola ta'ala. Irisa maka da pengelola ta'ala. Lainnya mak beri dalek. Tentu nareka makan jatuh ni hubungan tak pengelola ta'ala. InsyaAllah. Ia nanasa pengelola ta'ala.
la'allakum tuflihun saisaki taumpa maupa lino maupa akhirat. Teman-teman lebih ke selisir melebihi ke sebetulnya. Sebagai kesimpulan, manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita saat ini. Tersyukuru maraja naparateki pungala ta'ala ramalang. Tersyukuru maraja naparateki pungala ta'ala ramalang. Allah berikan kepada kita berbagai kemudahan. Nawiriki alomonga pungala ta'ala pasilin nerengi pakasiwia rilalena ulan ramalang. Olehnya itu manfaatkan dengan baik kesempatan ini. Mari kita berbuat lebih banyak kebaikan karena memang tugas kita waf'alul khairah padecingi sifat tak pamegai dicipta magena surki pungala ta'ala makro la'allakum tuflihun sareku amangi angkaki mancaji taumupe salama lino salama akhirah insyaallah makni rabbil tukaki mamara barakat dari maneng. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu